Yes, dan teman Nongski kita hari ini udah ada Ane, salah satu satu-satunya teman Nongski wanita. Sedap. Yo, what's up? Apa kabarnya sobat Aibon? So, langsung aja ya, gue mau ngasih tahu Aib Show plus-plus nih, cek gitu aja. Beda nih sama yang kemarin. Kali ini ada dua bintang tamu, ada Yandi Anda Putra, kemudian ada Fadli Padi. Wih, penasaran banget kan tuh? Langsung aja dibeli tiketnya tuh, cuma 50.000 teman-teman. Nih gue akan kasih link buat beli tiketnya di deskripsi di bawah nih ya, oke? Pokoknya kalian tinggal klik, kalian daftar, kalian bisa beli, dan kalian bisa nonton tanggal 26 Juni 2020 jam 8 malam. So, sampai ketemu, oke? See ya. Yo, what's up? So, yes, langsung aja. Musician's Life kali ini temanya ya mungkin kalian udah ada yang ngucapin di Instagram bahwa gua tanggal 4 Juni berulang tahun. Terima kasih banyak buat yang udah ngucapin dan ya ulang tahun tahun ini agak sedikit berbeda karena memang sedang dalam masa korontols di mana ya udah ulang tahun di rumah aja, cuman istilahnya banyak juga apa ya, kayak ada yang ngasih kado, ada yang ngasih kue, dan gua seneng banget. Dan ya gua mau ceritain, jadi ulang tahun gua yang tahun kemarin tuh 4 Juni 2019 kebetulan gua sebelumnya ada manggung bareng B3. Jadi tanggal 3 Juninya tuh gua ada manggung bareng B3. Dan kebetulan manggungnya malam, dan di situ sebenarnya setelah gua manggung itu gua di-prank sama temen-temen, ada Ade Ruimer, ada Vince, ada Gung Sky, ada Mas Jati, dan karena kebetulan emang manggung bareng B3 ya. Jadi setelah manggung itu gua secara spontan, gue nggak tahu mereka udah merencanakan apa belum, tapi gue benar-benar kecele banget, gue nggak tahu kalau gue di prank, dan di pranknya itu bass gue dibilang hilang katanya, dan apesnya jadi ada kru baru namanya Mas Blues, bukan kru baru sih, maksudnya dia pertama kali bantuin B3 dan pertama kali bantuin cicilan band maksudnya, dan kebetulan ada dia, jadi gue langsung suzon aja tuh pas bass gue hilang, gue wah diambil sama Mas Blues nih kayaknya. Dan memang mereka actingnya lumayan bagus banget, dan gue lumayan ngerasa gue anjir sih, gue kena sih. Jadi mau lihat kayak gimana pranknya, kita lihat ya. Oke, see ya. Coba tanya Ade deh, kayaknya tanya Ade deh, mungkin apa salah masuk mobilnya Ade apa gimana? Salah masuk mobilnya Vicky, nggak ada ini, mungkin di Vicky juga gitu. Tapi kok berhubungnya tak masukin mobilnya Vicky gitu? Iya mas, tak masukin mobilnya Vicky gitu. Iya. Ya tak masukin kapan saya itu senar. Ya tak masukin. Gimana jadi mas? Mobilnya Ade itu ternyata barang-barangnya Ade. Kita langsung ke pasar saja, gitu. Ketemu anak-anak dulu gitar, gitu. Gitar. Oh, ya udah. Tadi bilang dia baru-baru. Mas Blues bareng Ade kan ya, Bos? Hah? Halo? Mas Blues ada sama kalian kan? Iya, lagi di luar. Oh ya udah nih, Bani ntar ya, jadi kita sekarang mau ke pasar saja dulu, mau nanya. Oh iya, enggak. Mas Blues. Kayak apa? Jangan-jangan terus siapa tahu ntar di mobilnya Vicky lagi. Oh iya, apa jangan tanding mobilnya Vicky lagi? Soalnya si anunya takutnya yang dimasukin ke Avanza itu yang snare-nya ini, snare-nya Ade. Yang dimasukin ke Avanza snare-nya Ade katanya. Snare sama simbal. Oh sama simbal. Oh sama gitar. Iya. Yaudah, kita kesana dulu aja. Ya tapi abis ini tanya-tanya bass lagi, telepon bass aja. Telepon bass, telepon blues. Iya iya. Ya udah nih, kita mau tanya Mas. Oh, Bani West Tue. Bani West Tue katanya Bos Jati. Ya udah. Ya, oke. Ya, Bos.
Proses ngumpetin ngumpetin bassnya Bani. Kita mau ngumpetin di mana nih? Masuk ya? Kita umpetin bass mahal ini. Gak tanggung-tanggung, kolong mobil. Cukup. Oke. Terus lupa pulangnya, kelindes. Aduh, niat banget sih. Ngerepoti ya Bani, ngerepoti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Aduh, sukanya ngerjain orang, sekarang dikerjain. Aduh. Ini teh. Ini loh masih ada isinya nggak bass ini? Ya. Masih di situ. Anjing kok kaget. Pantesan berarti kok kagak ada ya? Ya. Gak ada lilinnya lagi. Aduh, makasih Mas Blues. Aduh, bentar lu ya. Aduh. Enggak, gua udah mikir, gua bilang. Kalau bukan di mobilnya gua, tuh di mobil siapa? Tapi mungkin tuh yang dia bilang takutnya nggak kekunci. Jangan ntar. Oh iya, ini mana? Pijit-pijit kok nggak ada lilinnya? Idenya dari Ade ya, idenya Ade loh. Ya. Kita punya prank kick. Kue prank. Aku sampai enggak sedih pulang loh ini aku. Terima kasih loh Aldo ya. Happy birthday. Gua sengaja diam anjir. Kalau gua ketawa gua diam aja. Udah gitu tainya di jalan macet banget. Anjing gua sawar pengen. Awalnya ditenang. Awalnya bilang gimana? Ya udah Mas mau gimana lagi? Mas lu baik banget tadi kan gua kayak anjir kasihan. Selamat hari kita berhasil. Instrumen. Kamu enggak tahu tadi sebelum disimpan di situ di mana simpannya? Nah, gitulah kira-kira teman-teman. Emang bajingan ya mereka-mereka ya. Gua biasanya yang ngerjain mereka, ini untuk pertama kalinya gua di prank, aduh dikerjain dan itu gila banget sih karena aduh ketika lu dikabarin instrumen lu enggak ada tuh, alat perang lu enggak ada, lu pasti kayak anjir kemana tuh ya kepikiran dan ya gila sih itu pengalaman yang gak terlupakan sih dan memang pelajarannya ya kalau bisa gue kebetulan biasanya bass tuh bawa sendiri gitu dan kebetulan yang pas kemarin tahun kemarin tuh 4 Juni 2019 gue dibawain sama kru which is sebenarnya gue lebih seneng bawa sendiri gitu dan sekalinya dibawain kru malah hilang untung dikerjain dan ya gila sih itu
apa ya, seru, tapi akhirnya untung ternyata nggak terjadi ya. Jadi gue, maksudnya bassnya ternyata nggak hilang, dan puji Tuhan banget. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah ngucapin ulang tahun gue 4 Juni 2020 kemarin di Instagram. Terima kasih banyak, makasih banget doa-doanya. So, sehat-sehat selalu. Semoga Horon Talks ini segera berakhir, oke? Okay?